Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Boleh tahan ke ni? Sekarang tidur, kamu tidur, saya pun tidur. Alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulul Mustafa, rasul yang dipilih. Ballagha risalah wa addal amanah. Dia telah menyampaikan risalah, message daripada Allah dan telah menunaikan amanah. Wajahada fi sabilihi haqqa jihadih, dan dia telah berusaha berjuang di jalannya dengan di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazihu anha illa halik, dan dia telah meninggalkan kita dengan jalan yang sangat terang benderang sehingga kan seperti jalan yang putih. Mahajjatil bayda layluha kanahariha, kegelapan itu adalah macam di siang hari. La yazi'u anha illa halik, dan tidak boleh, tidak mungkin seseorang itu menyeleweng kecuali orang itu ialah memang makhluk rosak. Ingin juga saya ucap terima kasih kepada Urustia bagi program apa Win Camp. Yeah, Win Camp. Win tu menang lah. Camp, camp kemenangan. Okay. Kena jemput saya. Dan sebenarnya saya pun dah dapat jemputan ni banyak kali dah sejak sebelum ni, tapi kekangan waktu dan masa. Selalunya Kristia pun jemput seminggu sebelum. Memang payah. Kebetulan di bulan Ramadan ni aktiviti tak banyak, dan saya pun tidak dah mengambil orang kata slot-slot ceramah banyak di surau-surau dan masjid untuk beri tumpuan kepada diri sikit di bulan Ramadan ni untuk orang kata apa syahrul muhasabah untuk diri. Dan patut di bulan Ramadan ni kita banyak tengok kepada diri kita, lebih banyak kita tengok orang lain, lebih banyak kita tengok. Dan sebenarnya itulah hakikat sebuah kehidupan yang juga kita hidup sebagaimana insan yang lain di atas dunia ini. Tapi kita memilih Islam, walaupun pilihan yang kita ada ini adalah pilihan yang telah pun dibuat oleh ibu bapa kita, tetapi adalah suatu yang nikmat yang besar. Kita dah pun awal-awal lagi terpilih untuk berada di menjadi seorang Muslim, apatah lagi berada di dalam di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah suatu yang sangat besar nikmatnya sebagai seorang Muslim dan mukmin. Lebih nikmat apabila kita dapat rasai bahawa kehidupan kita ini tidak sekadar orang kata menjalankan tugas-tugas ibadah yang diwajibkan kepada kita, tetapi kita rasakan bahawa daripada ibadah itu dia membawa satu makna yang besar dalam hidup kita. Semakin kuat kita beribadah, kita rasa makna kehidupan tu semakin tercerna, semakin kuat, dan kita dapat rasai
kemanisan hidup dengan kita melaksanakan amal ibadah. Jadi bukanlah segala ibadah yang kita buat, termasuk kita duduk dalam bulan puasa ini, kita buat kerana dia adalah culture yang memang orang semua buat. Kalau kita tak buat, adalah suatu yang tak kena. Tapi sebenarnya kita lebih faham daripada itu, bahawa ibadah itu adalah memang kita memerlukan, kita perlu untuk lakukan ibadah tersebut. Dengan kita lakukan ibadah tersebut, lalu kita dapat rasakan bahawa kehidupan kita ni lebih ceria, lebih orang kata bahagia, lebih tenang, lebih rasa orang kata dunia menjadi lapang dalam hidup kita. Walaupun kita tahu dalam hidup kita ni penuh dengan orang kata pancaroba, masalah yang dihadapi. Mungkin kamu ni masih dalam campus life, jadi tak ada sangat punya cabaran yang besar berbanding orang yang dah berada di luar kampus dalam kehidupan yang sebenar. Tapi bukan bererti masalah tak ada, sebab kita juga adalah seorang anak kepada ibu bapa kita. Kita juga adalah seorang anggota masyarakat, dan lebih-lebih lagi kamu berada dalam orang kata organisasi yang berusaha untuk menegakkan agama Allah. Bukan setakat kita mengamalkan untuk diri kita, dan kita nak sampaikan Islam ni kepada orang lain, insyaAllah. Jadi itulah sebagai mukaddimah awal, belum start giar 5 gitu. Saya diminta untuk berbicara mengenai tajuk amanah yang sangat, suatu yang berat dan suatu yang besar. Mudah untuk berpidato, untuk bercakap mengenai amanah gitu dan begini dan sebagainya. Tetapi yang lebih berat di dalam Islam ini ialah tidak pada apa kita panggil apa pencerahan idea ataupun pidato yang berkobar-kobar, semangat yang orang kata menggunung tinggi. Tetapi yang lebih besarnya ialah macam mana kita nak discharge the duties tu, macam mana kita nak melaksanakan tanggungjawab itu, mas'uliyah, tanggungjawab itu yang berat, itu yang besar sebenarnya. Tanggungjawab yang besar ini kita mudah untuk bincang, mudah untuk kita bercakap. Tapi sebenarnya ramai yang bercakap, pandai yang berkobar-kobar, tapi ramai yang gagal di dalam menjalankan amanah yang sebagaimana tajuk yang kamu bagi kepada saya. Namun demikian, kita harus berbincang, kita harus bercakap mengenai tajuk ini dan juga tajuk-tajuk yang lain. Sungguh pun kita tak mampu untuk lakukan semua, tetapi dengan kita rasa yang kita tak mampu itu, kita sentiasa berusaha untuk melengkapi diri kita dari masa ke semasa. Kalau kita nak ditanya kepada setiap penceramah adakah semua yang dia buat, mustahil, dia tak ada jawab tak. Dan penceramah itu sendiri harus berpada-pada. Orang speaker ni, most of the speakers, dia kena tengok kepada diri juga supaya apa yang dikatakan itu dapat dia laksanakan juga, ya, supaya tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut dalam surah As-Saff, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu berkata-kata tetapi kamu tidak membuatnya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu menyuruh orang buat itu, buat ini sebagainya, dan kamu lupa kepada diri kamu? Wa antum ta'qilun, dan kamu berfikir, dan kamu kata berakal kamu. Jadi hal-hal ini saya tidak cakap untuk diri saya dan kepada kamu-kamu semua ini,
yang boleh jadi bakal menjadi pimpinan, tak kisahlah dekat mana tingkat sekalipun. Tetapi hal ini kita perlu, orang kata, punya kesedaran yang tinggi. Baik, amanah. Kita ambil satu daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Inna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah, orang kata, tawarkan amanah ini, amanah ini kepada langit dan bumi dan juga gunung ganas. Amanah tersebut ialah amanah untuk menyampaikan risalah Islam, menyampaikan risalah ataupun menjadi pemimpin. Fa'abaina ayyahmilnaha, dan dia tak boleh nak bawanya. Dan Allah sangat mengetahui bila Allah letak tawarkan amanah ini kepada gunung dan ganang dan semuanya. Mengetahui bahawa Allah semuanya dalam ilmu Allah, yang Allah ingin menjadikan manusia yang sifatnya jauh berbeza dengan lain-lain. Dia adalah haiwan tapi natiq, haiwan iaitu animal tapi yang berfikir. Jadi manusia ni adalah haiwan natiq, iaitu manusia, haiwan, animal tapi yang punya thinking. Ya, menjadikan manusia ini berbeza daripada lain-lain kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa abaina ayyahmilnaha, lalu semuanya itu orang kata kami tak boleh. Wa hamalahal insan, wa hamalahal insan, manusia membawanya, membawa risalah ini. Innahu kana zaluman jahula, tapi dia itu adalah, Tuhan ni sebut awal-awal kan, manusia ni zaluman, kita semua ni zalim, jahula dan jahil. Kita ni zalim dan kita ini jahil. Disebut oleh siapa? Disebut oleh yang mencipta kita. Jadi tak ada ruang sepatutnya bagi seorang manusia yang Muslim, yang punya kesedaran, kita nak rasa hebat, kita nak rasa sombong dan bongkak, terutama apabila orang yang pegang amanah. Selalunya orang yang pegang amanah ini, dia rasa dianya lebih daripada orang lain segala-galanya. Dia berasa, dia rasa begitu. So secara reverse psychology-nya, Allah memang letak awal-awal itu boom mata kamu. Kamu ni adalah zalim, kamu ni adalah jahil. Jadi kamu tidak boleh discharge your duty except kamu mesti refer kepada satu yang bersifat eternal, yang the guidance yang bersifat eternal. Sebab apa? Sebab kamu jahil. Jahil, kamu tidak tahu. Kalau tanpa apa eternal reference daripada Al-Quran dan hadis, berarti kamu akan rosak, binasa. Kamu rosak dan merosakkan orang lain. Zalim, kamu tak tahu nak letak sesuatu perkara di tempatnya. Tak tahu mana priority, ataupun kita sebut dengan aulawiyah. Faham kalimah aulawiyah? Priority. Sebab zalim ni bukan zalim dalam istilah kita, iaitu cruel. Itu satu makna, itu ganas, zalim yang ganas. Tapi dalam konteks fahaman yakni teks Islam, zalim itu ialah meletak sesuatu tidak pada tempatnya.
Kita tak reti dan kita tak tahu. Kita tak boleh nak buat keputusan, in fact. Kita zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ini ketika mana Allah bercakap tentang perkara apa? Perkara amanah. Ketika mana Allah bercakap pasal amanah, dia bercakap juga bahawa manusia itu zalim, manusia itu jahil. Dua perkara ini selalunya dilupai oleh orang yang memegang amanah. Amanah itu sama ada amanah dalam konteks pentadbiran yang besar, tinggi, bernegara, ataupun amanah kepada institusi yang kecil. Sekecil-kecil institusi ialah institusi keluarga, ya, tapi kamu belum berkeluarga belaka lagi, so tak tahu macam mana amanah tersebut. Tak lama lagi, dalam 2-3 tahun lagi tu, 2-3 tahun lagi kahwin belaka lah ni, biasanya lah. Ini tahun berapa ni? Tahun 2. 2 tahun lagi gerak dah. Lepas gerak apa lagi? Dah. Jadi amanah boleh jadi dalam konteks yang Quran sebut ini adalah amanah yang bersifat besar. Pentadbiran, pemerintahan, pengurusan yang mengurus. Ini amanah yang besar. Yang melibatkan apabila kita membuat keputusan, dia akan boleh menjejaskan kehidupan orang. Betul keputusan kita, orang akan okey, ceria, bahagia dan selesa. Salah buat keputusan, dia akan menyebabkan orang derita, bencana, rosak, binasa, disebabkan keputusan yang dibuat oleh orang yang ada kuasa, yang pegang amanah. Sebab itu amanah ini adalah suatu yang sangat besar. Dan kita selalu sebut amanah ini ialah, bukan parti amanah, lepas lain pula nanti kan. Amanah ialah suatu tanggungjawab yang diletakkan di atas pundak kita. Setiap kita yang dilahirkan sebagai seorang Muslim, apabila kita akil dan balik, kita dah ada tanggungjawab amanah. Apabila kita bergelar mukallaf, dah ada taklif. Dan taklif itu yang bersifat, orang kata taklifis syaksi, yang bersifat diri kita dengan Allah. Dah pun ada amanah dah, tak pundak kita. Atas bahu kita sudah pun ada, kita sudah pun menggalas amanah. Dah ada amanah apabila kita mukallaf. Akhir balik dah ada yang berkaitan dengan sembahyang dan sebagainya. Itu amanah yang besar diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita menjalani kehidupan kita, bergerak lagi jauh, maka kita akan menanggung beberapa amanah dan tanggungjawab yang lain. Amanah itu sama ada keluarga ataupun apa-apa organisasi yang kita ada, jiran tetangga ataupun ni persatuan-persatuan yang kamu ada ni adalah amanah. Apa sahaja. Dan setiap amanah ini dia akan di apa? Akan dipersoalkan di hadapan Allahu Rabbul Jami. Macam mana kita peroleh amanah tersebut? Macam mana kita discharge amanah tersebut? Dan macam mana kita apabila kita meninggalkan amanah tersebut? Semua ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, bila kita mengambil amanah, bila kita ambil amanah, kita ambil dengan penuh tanggungjawab. Kalau kita rasa kita tidak mampu, jangan ambil. Kalau kita rasa tidak mampu, kita tidak.
Dan jangan sama sekali kita diminta amanah. Please give me, amirni, kata Abu Zar Al-Ghifari. Amirni ya Rasulullah. Bagilah, bagilah apa kepada aku ini menanggung, menjadi orang kata memegang jawatan. Amirni ya Rasulullah. Perintahkanlah aku supaya aku ni boleh menjalankan tugas menjadi governor, menjadi apa ketua Baitul Mal. Ya. Kata Abu Zar Al-Ghifari kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah? Ya Abu Zar, innaka dha'ifun wa innaha wa inna hazi amana wa annaha fil akhirati khizyun wa nadama illa man akhazaha bihaqqiha. Subhanallah. Spontan. Ini Nabi SAW, seorang Rasul, bukan pejuangga, bukan syair. Tapi dia bercakap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Apa Nabi kata kepada Abu Zar? Ya Abu Zar, ini adalah, kamu adalah lemah. Wah. Wa inna hadha amanah. Dan ia adalah amanah. Berarti amanah ni suatu yang besar, tidak boleh dipikul oleh sebarangan orang. Nabi melihat dalam konteks tertentu. Yang kriteria yang ada pada Abu Zar, Abu Zar, Abu Zar, kamu ni dhaif, kamu ni lemah. Nanti saya cerita sikit karakter Abu Zar, apa yang lemah sangat Abu Zar ni. Wa innaha khizyun wa nadama. Dan dia adalah suatu yang akan menjadikan bencana dan juga penyesalan. Khizyun wa nadama. Illa man akhazaha bihaqqiha. Kecuali orang yang mengambilnya, ambil dengan penuh hak. Maksudnya penuh kebenaran. Ya, wa man illa man akhazaha bihaqqiha. Iaitu orang yang mengambilnya dan dia akan berusaha untuk discharge mengikut hak. Ini spontaneous, orang kata statement daripada Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya bahawa amanah ni adalah suatu yang bukan boleh diminta, bukan boleh diserah begitu saja. Bukan mudah begitu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, saya lupa matan dia. Sesiapa yang melantik ya seseorang yang dan dia mengetahui bahawa ada orang lain yang lebih berhak, maka dia faqad khiyana khanatullahi wa rasul. Dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul dan juga orang Muslimin secara amnya. Bagi orang yang nak melantik, nak bagi amanah, dia ada tanggungjawab dia. Dia harus fikir dia amanah yang nak diberi kepada seseorang itu, adakah memang betul-betul dia boleh pikul, ataupun dia beri itu dengan kerana adanya interest-interest yang lain. Kalau mas, kalau ada lah interest tersebut dan pada masa yang sama dia mengetahui bahawa ada orang lain yang jauh lebih bagus melaksanakan amanah tersebut, kata Nabi, dia mengkhianati Allah. Lawan amanah ni ialah khianat. Maka dia mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya. Subhanallah. Kali ini dah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam address begitu lama. Bukan senang-senang untuk di okay, you ambil this one, so I ambil this one. You ambil ya, you ambil, you ambil, you ambil, you ambil, you ambil. Patut I ambil hak banyak sekali. You ambil hak cik-cik, I ambil hak besar-besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini ianya berlaku secara meluas dalam masyarakat kita di luar. Saya tak tahu dalam ni macam mana.
pengkhianatan terhadap amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada khianat itu daripada orang yang memberi amanah ataupun orang yang meminta untuk mendapatkan amanah. Buktinya apa? Buktinya ialah rosaknya wajah Islam di luar sana, wajah Islam di luar sana kerana apa? Pengkhianatan terhadap amanah Allah. Yang duk bekerja di jabat kerajaan, pejabat tanah baik, pejabat agama baik, pejabat pendidikan baik, pejabat kepolisan apa semua sekali, tuan-tuan, amanah yang diberi, yang patut dipikul, diberi dengan patutnya dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk interest agama, negara, untuk Allah dan untuk masyarakat, ia menjadi interest kepada diri, kepada ahli keluarga, kepada sanak saudara, kepada rakan taulan. Wasap. Bila wasap, maka kita akan tengoklah dia punya implikasi, the repercussion daripada kerosakan amanah itu kita tengok. Rosak sistem pendidikan anak muda yang rosak akhlaknya, masuk ke penjara, masuk sekolah tunas bakti, berkeliaran. Ini semua kerana rosak punca daripada amanah yang Allah beri tetapi tidak dilaksanakan. Kita tak nak kata siapa, tapi itulah yang berlaku. The repercussion kita boleh tengok on the ground. Kita boleh tengok. Maknanya ada kesilapan, ada penyelewengan, ada masalah dalam pemberian, dalam hal yang berkaitan dengan amanah. Illa man akhazaha bihaqqiha, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang ambil itu memang ambil dengan penuh keinsafan, penuh kesedaran. Tapi tak boleh pula nak dibuang, jangan siapa ambil. Ha, ini masalah pula. Ini masalah. Ha, jadi kalau lepas dengar ustaz, habis so ceramah tadi saya tak boleh lah, pakat tinggal belakang, akhirnya land tak buka habis. So organisasi tak hidup, persatuan tak ada, apa benda tak ada. Sebab apa? Semua takut pegang amanah belakang. Dia kena ada balance dalam perkara ini. Saya nak bawa cerita sebelum saya pergi ke Abu Zah tadi. Apa, Sayyidina Umar Ibn Khattab dia cuba dapatkan seorang yang boleh menjadi pemimpin, saya lupa mungkin Kufah ataupun Basrah pada waktu itu. Para sahabat kesemuanya tawadhu, mereka jenis tak suka pergi minta jawatan, tak ada, jauh sekali nak pergi. Orang kata apa, nak bodek ampu sana wa ampu sini dah. Para sahabat bukan begitu. Bukan dia mengampu sana, mengampu sini, ini bukan. Dan mereka tidak perlu pun untuk dipertandingkan. Oh, I offer myself, okay, for this particular position. I rasa I boleh bagai. No. Tak ada. Apa yang berlaku ialah kebanyakannya dia di offer oleh pemimpin di atas. Untuk naik seorang pemimpin di atas, yes, melalui orang kata majority support. Hatta Sayyidina Umar pun tidak mendapat orang kata consensus. Ramai beberapa sahabat tidak setuju Sayyidina Umar, bagi memarah kepada Sayyidina Umar. Baik, Sayyidina Abu Bakar nak cari seorang pemimpin. Dan dia cuba screen melalui dia punya, berdasarkan orang kata figure-figure yang berada di Madinah. Dan dia tak nampak orang lain kecuali seorang yang bernama Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan ini ada figure yang sangat minum air dulu. Tak maaf. Utbah bin Ghazwan adalah figure yang sangat, orang kata, sesuai untuk jawatan tersebut.
Kasihlah saya di Basrah ataupun di Kufah, yang nama yang sama hari ini disebut di Iraq sekali. Lalu dipanggillah Utbah bin Ghazwan. Lalu Sayyidina Umar offer dia dengan jawatannya. Utbah bin Ghazwan seorang yang tawadhu, seorang yang tawadhu, seorang yang penuh takwa. Dan inilah ciri-ciri yang diperlukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia punya screening memang dahsyat. Dahsyat. Ya. Dia pernah panggil Abu Musa Al-Asy'ari yang duduk di Bahrain. Sorry, Abu Hurairah. Abu Hurairah yang duduk di Bahrain. Kerana ada aduan yang mengatakan bahawa Abu Hurairah selepas mendapat jawatan governor di Bahrain, dia telah jadi kaya. Sayyidina Umar wasat, tak ada wasat lagi masa itu. Panggil Abu Hurairah sampai ke Madinah dan buat interrogation. Interrogate. Dan ternyata Abu Hurairah ada harta-harta. Dan Abu Hurairah telah menerangkan bahawa harta yang dia perolehi ini adalah daripada harta dia. Bayangkan, daripada harta dia. Tetapi Sayyidina Umar Ibn Khattab berhujah dengan hujahan orang yang beri maklumat kepada dia. Dan memang benar harta itu wujud. Untuk mengambil kemaslahatan yang lebih umum, Sayyidina Umar Ibn Khattab melucutkan jawatan Abu Hurairah. Ingat kecil ke Abu Hurairah ni? Besar figure Abu Hurairah ni. Diletakkan, dilucutkan jawatan, diangkat orang lain. Bukan Sayyidina Umar tidak percaya kepada Abu Hurairah, ataupun memang Abu Hurairah ni seorang yang korup. Sayyidina Umar memang tahu dia adalah seorang figure yang sangat hampir dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Ahlus Suffah. Tahu Ahlus Suffah ni? Ahlus Suffah ini adalah grup-grup yang tidak keluar berperang. Mereka ini duduk bersama dengan duduk di Madinah, duduk belajar dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau Rasulullah keluar perang, mereka ini duduk hafal Al-Quran dan sebagainya. Abu Hurairah. Nak cerita standard Sayyidina Umar. Tapi akhirnya Sayyidina Umar selepas beberapa tahun, dia panggil balik Abu Hurairah. Dia kata, aku nak bagi balik jawatan ini kepada kamu. Abu Hurairah kata, no. Supaya ia tidak mendatangkan fitnah kepada aku, keluarga aku dan harta-harta aku. Panjang cerita. Utbah bin Ghazwan, standard Sayyidina Umar memang tinggi. Utbah kata, saya tak boleh. Saya tak boleh. Beberapa kali dipanggil oleh Sayyidina Umar, Utbah tetap menolak. Menolak itu menjadikan Sayyidina Umar lagi nak orang ini supaya memimpin, memegang amanah. Sebab apa? Orang yang suka dengan jawatan, orang ini dibimbangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyelewing. Yang diminta jawatan, yang dilobi melobi nak dapat jawatan, nak dapat amanah ni. Sebab kita bercakap jawatan ni adalah amanah. Disebabkan ketawadakan yang sangat tinggi, Sayyidina Umar panggil dan bagi last word kepada dia. Sayyidina Umar bagi last word. Apa kata Sayyidina Umar? Dia kata, antum qad wada'tum amanah ala unuki wa taraktum ana wahdi. Lebih kurang gitu. Aw kama qala Sayyidina Umar Ibn Khattab. Last word. Sayyidina Umar kata, tahukah kamu semua ini? Kamu telah meletakkan amanah tanggungjawab kamu tu ke atas bahuku. Dan sekarang aku minta kamu tolong buat, dan kamu telah sedang meninggalkan aku. Kamu letakkan amanah-amanah semua atas bahu aku dan kamu tinggalkan aku. Inilah surat. Akhirnya Utbah bin Ghazwan ambil jawatan ini dan dia pergi ke Kufah dan dia telah melaksanakan tugasnya dengan penuh cemerlang. Kenapa? Kerana dia ambil itu dengan tanpa ada apa-apa interest.
dan dia lakukan dengan tanpa ada apa-apa interest, dan akhirnya dia berjaya. Baik, kita balik kepada hadis apa Abu Zar tadi. Abu Zar, yang Rasulullah kata Abu Zar ni lemah, ni lemah macam mana? Siapakah Abu Zar? Nabi kata wa innaka dha'ifun. Kamu ni lemah. Siapakah Abu Zar? Abu Zar ni daripada keturunan Ghifari. Siapa itu kumpulan Ghifari? Hari ni orang panggil kumpulan Lanun. Lanun, pirate. Pirate ni lemah ke? Boleh jadi Lanun ni lemah? Mana boleh Lanun ni lemah? Mana boleh jadi Lanun? Kalau Lanun tu lemah, orang jual lah Lanun ni lemah. Ini Lanun mesti kuat. Dan harus diingat bahawa masa Abu Zar yang datang ke Makkah, Abu Zar di antara orang yang awal yang menerima Islam, ya, sampai di Makkah. Dia tengok Nabi duduk, dia pergi kepada Nabi. Dia tanya apa ya sahib Quraisy, lebih kurang gitu. Tanpa banyak cerita, Nabi memperkenalkan diri dia. Tanpa banyak ada apa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu dia tanya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, maza ta'murni? Kamu nak suruh aku buat apa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata, irji' ila qaumik. Kamu baliklah kepada kaummu, hatta yablughaka amri. Sehingga sampailah kepada kamu nanti urusan dan perintah daripada aku. Abu Zar kata, no, dia tak akan pergi. Kalau begitu boleh ke tidak, aku akan isytiharkan keislaman aku ini di hadapan kaum Quraisy Mekah. Pada waktu itu, Sayyidina Umar masih dalam kafir. Tak ada siapa yang berani. Akhirnya Abu Zar Al-Ghifari ini pergi ke depan Kaabah, berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tiga Abu Zar. Ini karakter Abu Zar. Ini Abu Zar ni lemah ke? Tak lemah. Tak lemah. Tetapi Abu Zar ini adalah seorang yang bersifat mu'aradah. No. Mu'aradah ialah suka membangkang. Memang Abu Zar ni seorang yang suka membangkang. Pernah satu ketika diajar oleh Nabi SAW. Ditanya oleh Nabi, ya Abu Zar, ya Abu Zar, jika sekiranya lah sampai satu waktu nanti akan berlakulah penyelewengan terhadap harta-harta orang Islam, di mana pemimpin Islam pada waktu itu makan harta mereka, hidup dalam kekayaan dan sebagainya, apa yang akan kamu buat? Nabi tes Abu Zar. Nabi tes Abu Zar masa hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Zar? Abu Zar kata apa? Dia kata, la akhuzu bi sayfi hadha. Aku akan selesaikannya dengan ni, dengan pedang aku. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana unabbiukum bi afdali min hadha. Boleh tak aku cadangkan kepada kamu untuk cadangan yang lebih baik daripada itu? Kata Abu Zar, bala ya Rasulullah. Dia kata, isbir hatta talqani. Kamu bersabarlah sehinggalah kamu bertemu dengan tuan-tuan perempuan sekalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dia tak cakap saja kosong. Dia panggil Abu Zar, dia cakap gitu, bukan cakap kosong. Masa zaman Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah meninggal wafat, Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar meninggal, zaman Sayyidina Osman, Abu Zar ni jadi kita panggil auditors ni. Ini independent auditor. Dia round. Sampailah dia ke Damsyik. Sampai ke Damsyik dan dia bertemu dengan siapa? Dengan Muawiyah yang menjadi governor di Damsyik.
dia tengok Muawiyah dan beberapa sahabat yang lain di Damsyik hidup berbeza dengan kenderaannya, dengan rumahnya, dengan istananya, dengan pengawalnya. It was shocking him. Ini pelik. Abu Zar pergi jumpa dengan apa Muawiyah. Abu Zar bersifat dia panggil tamarud. Tamarud ni bersifat revolutionaries. Bersifat tamarud. Dan Muawiyah adalah governor di situ. Bukankah, ini kata Abu Zar, bukankah kamu ini pernah bersama dengan baginda Rasulullah? Bukankah ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan yang mana kamu itu ada bersama? Hari ini kamu hidup dengan kekayaan dan orang-orang di bawah sana hidup dalam kemiskinan. Abu Zar Al-Ghifari. Ini dicatat dalam sejarah. Sehingga waktu itu Sayyidina Uthman, Muawiyah hantar surat. Muawiyah dikatakan mempunyai alasan yang tersendiri, iaitu kerana waktu itu the first gate yang berdepan dengan Roman Empire pada waktu di Turki, apa Istanbul, apa Constantinople, itu ialah Syria. Damsyik itu dia Syria ini. Sempadan Syria adalah Turki. So Turki itu Istanbul. Muawiyah ada alasan itu sendiri kerana dia perlu menjadi hebat, perlu menjadi gagah, kerana dia adalah berdepan dengan civilization yang besar, sebuah tamadun yang hebat, tamadun Romawi yang disebut dalam Al-Quran, Rom dan Parsi, dan dia sedang berdepan dengan Rom, maka dia perlu menunjukkan kehaibatan. Tapi itu tidak masuk dalam kepala Abu Zar radhiyallahu anhu. Kalau ikut nasihat, kalau ikut dia sebagaimana yang pernah ditanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Zar akan guna apa? Pedang. Tapi kalau Abu Zar guna pedang, maka fitnah pun lagi besar. Abu Zar masih ingat nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbir ya Abu Zar, sabar Abu Zar, hatta talqani, maksudnya sehinggalah kamu ni meninggal dan bertemu dengan aku. Ayat itu menunjukkan bahawa Abu Zar berada di pihak yang betul dalam konteks itu. Dan Abu Zar memang tidak dia telah memberi pandangannya dan dia telah balik ke Madinah, dan ada beberapa cerita yang lain sehingga dia tidak meninggal di Madinah, dia minta untuk pergi ke somewhere else. Nak cerita bahawa amanah ni adalah suatu yang sangat besar, dan amanah ini adalah suatu yang tidak hanya berkaitan dengan kita. Amanah ni dia ada third party yang terlibat, ya, adil amanah ila manikamanaka wala takhun man khanaka. Nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, laksanakanlah, discharge-kan amanah ini yang diberikan kepada kamu, dan jangan kamu khianat. Wala takhun man khanaka, walaupun orang itu khianatkan kamu, kamu jangan khianat. Ramai yang faham sangat dan apa. Pakai doa anggur-anggur tu, saya rasa biasa je. Tapi pakai doa anggur tu maknanya faham. Jadi saya pun tak nak panjang sebenarnya, cuma saya nak sebut bahawa topik yang kita bercakap ini adalah satu topik yang sangat besar. Kalau saya bersyarah 2 jam, 3 jam pun dia tak membawa erti apa-apa sebenarnya, jika sekiranya kita sendiri itu tak ada kesedaran. Sekarang ini masalah kita Islam sejeneralnya, terutama di tempat kita di Malaysia ini, ialah bukan pada orang kata teksnya. Isu teks tu kita boleh mudah dan kita banyak mempelajari.
problem kita ialah untuk menyelesaikan Islam dalam konteks. Dalam konteks. So kita tak boleh nak bawa Islam dalam konteksnya. Saya di antara orang yang berusaha untuk promote Islam ni dalam konteks yang sangat peaceful. Kenapa? Dia adalah original, orang kata, concern dan original message daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam huwa salam. Kita nak supaya Islam ni dilihat oleh masyarakat luar, orang bukan Islam, sebagai peaceful religion. Peaceful religion. Jadi cara tindak tanduk kita mesti peaceful. Sabar kena tinggi. Ya, hemah kena ni. Dan kita mesti jiwa kita besar dan bersifat terbuka. Jangan orang kritik mudah kita melompat. Jadi kita kena jiwa kita besar. Dan kita ni mesti besar daripada masalah yang kita hadapi. Dan kita jangan duduklah masalah. Katakan kita menghadapi masalah sekarang, katakanlah. Kita jangan, kita kena apa, jadikan diri kita bukan sebahagian daripada masalah. Kita kena keluar daripada masalah dan kita sedang apa, berusaha untuk manage masalah. Jadi kita jadi orang yang besar, jiwa kita pun besar, hati kita pun besar, dan insyaAllah pemikiran kita pun besar. Jangan mudah kita kalut ribut, orang kata, mudah untuk maknanya bertindak, dan bertindak itu tanpa, orang kata, guide yang sepatutnya. Ini penting, supaya insyaAllah kita semua muda-muda ni, kamu ni dapat maknanya faham sesuatu dalam konteksnya yang betul, kemudian orang kata berusaha untuk menjadikan orang kata seorang Muslim dan Muslimah yang sejati. Kita harus jadi orang macam mana dalam konteks yang semasa, seorang yang smart, tapi tawaduk, smart. Smart dalam konteks semua kerja-kerja kita smart. Academic performance kena smart. Jangan orang rakan masjid tengok ikut academic performance menjunah berbanding orang lain. Itu example yang tak betul. Aulawiyat tu kena letak di tempat yang betul, di mana aulawiyat kita yang utama. Kalau boleh, rakan masjid ni adalah di kalangan orang yang scorer, top scorer dekat UTP ini. Jadi aktiviti yang berkaitan dengan academic performance ini sangat penting. Nak make sure orang kita semua berada di dekatan. Dia panggil living example. Lepas itu baru kita cakap benda lah yang orang dengar. Nah, kalau kita berlebih kurang gitu tak boleh. Jadi untuk membolehkan dia apa, performance kita tinggi, kita tak boleh just orang kata individual punya ni, tak boleh. Ini kita pakai-pakai buat sendiri, tak boleh. Dia tak jadi gitu. Kita kena ada agenda yang munasabah dan sesuai, supaya rakan masjid pun orang kata involved. Selain daripada banner, nak banner tarbiyah, nak banner hati, tapi banner juga akhirnya. Sebab itu adalah agenda yang terpenting yang kita ada di sini, selain pada agenda lain yang penting juga. Itu saya sebagai tenaga pengajar yang dah berapa tahun sini, 2002. Kamu 2002 ni dulu kat mana? Tadika. Tadika, Taska. Duduk Taska lagi. Saya dah duduk bergelumang kat sini. Jadi itulah. Dan saya telah melihat up and down, ada terlibat, kadang-kadang tak terlibat dengan pelajar ini. Dan saya nak beritahu bahawa agenda yang berkaitan dengan akademik adalah is our first agenda yang kita mesti ambil kira. Jangan kita tak ambil kira kali ini dalam gerak apa persatuan kita, akhirnya nanti kita akan rugi dan menyesal.
sebab cabaran kita di luar nanti, kita akan bergerak dalam konteks orang kata kepakaran kita, dan kita akan menjadi lebih influential, impactful, efektif apabila kita dapat meletakkan diri kita dalam tempat-tempat yang strategik. Macam mana kita buat tempat yang strategik? Kalau kita adalah low performer, tak okey, dia mesti high performer. Jadi sekadar itu saja saya ingat pada malam ini, insyaAllah. Semoga kamu bertambah semangat, bukan bertambah lemah. Dapat bertambah semangat. Tak. Itulah, kita kena lebih efisien dan kita bawa Islam yang orang kata yang peaceful. Orang tengok kita tu rasa ada peaceful. Jangan tengok kita orang serabut, eh mari pula dah dia ni. Jadi orang mari dah pula akan masjid ni. Aku tak suka tu. Maknanya ada something kita punya approach tak berapa kena. Approach ni dia ikut setempat. Saya cerita sikit lagi ni, walaupun nak tidur. Seorang bernama Tufail Ad-Dausi, sahabat Nabi SAW, Tufail Ad-Dausi. Dia ni orang yang bersemangat. Ini cerita orang semangat ni. Semangat sangat pun tak boleh tak. Dia datang bertemu dengan Nabi. Dia datang, dia adalah seorang ahli akademik, ahli syair. Waktu itu ahli syair ni adalah penulis. Dan dia ni masuk Islam selepas dia ni dikekang oleh orang musyrik Mekah, dan dia bukan orang tempatan, orang kabilah Ad-Daus luar. Guru-guru Abu Jahal, Abu Lahab ni memang sangat takut jika sekiranya Ad-Daus ni, apa, Abu Tufail Ad-Dausi ni masuk Islam, sebab dia seorang yang sangat eloquent, sangat petah bercakap, sangat influential dia punya apa ucapan dia. Jadi mereka cuba duk jauhkan dia daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia katalah hati dia lah, apa salahnya kalau aku mendekati Muhammad, aku mendengar daripada dia. Kalau benda tu tak logik, tak betul, aku tak payah. Kan? Ini orang ahli akademik. Dia pun mendekati Muhammad dan dia mendengar. Dan suatu yang berbeza daripada apa yang dia duk, dia sendiri duk mendeklamasinya, dia duduk dengar orang lain setiap setahun sekali ataupun dua kali di Makkah ini. Maka dia mengambil keputusan untuk lagi dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mendengar beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang dibaca oleh baginda Rasulullah, wa inna hadza la qawlu rasulil karim, ini bukan perkataan biasa tetapi adalah satu daripada Allah yang mustahil manusia boleh sebut, yang mana kalimah tersebut mempunyai mesej yang sangat heavy dan berat dalam bahasa yang sangat indah dan cantik. Itu lalu masuklah apa Abu Tufail Ad-Dausi, dan dia pun baliklah Ad-Dausi. Duduk dalam beberapa ketika dia mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, "Ya Rasulullah, tolonglah berdoa supaya Tuhan ni turunkan bala kepada masyarakat Ad-Daus ini, sebab aku telah menyampaikan, ajak mereka kepada keimanan, mereka tak mau. Turunkan bala." Senang cerita, susah sangat ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat berbeza. Doanya ialah apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada kumpulan Ad-Daus ni. Semangat dia yang buka-buka bahasa lontur begitu ya. Anti climate betul ya. Kata dia betul pandai kurang begitu lah. Tak kata begitu. Dengan doa tersebut bertukar dia punya persepsi dia terhadap dakwah Islam. Sungguh pun benda tu kalimah yang kita nak sampai, kalimatun tayyibatun, kalimah yang baik, tetapi approachnya yang salah apa tak boleh kan? Dia jadi tak betul juga. Saya nak cakap approach kita tu. Jadi kalau orang tak setuju, maknanya boleh jadi mereka betul-betul musuh kita.
yang tu tak lewat apalah. Tapi kalau approach kita yang salah, kita kena perbetulkan. Menjadikan dia bertukar. Dan approachnya akhirnya bertukar lebih, orang kata lebih harmony, lebih peaceful. Dan dia balik kepada Ad-Dawsi, dan dia telah membawa satu kabilah yang besar Ad-Dawsi itu pergi bertemu dengan Rasulullah SAW ke mana? Madinah Al-Munawwarah. Bila itu berlaku? Selepas peperangan Ahzab. Selepas peperangan Ahzab, dia bawa semua sekali. Termasuklah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kerana Abu Hurairah ini adalah daripada apa kabilah Ad-Dawsi. Subhanallah. Jadi saya nak cerita sikit ya tadi pasal approach tu nak kena betul. Dan kita perlu faham approach baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat sedih dengan beberapa yang berlaku di luar yang memberi image yang sangat keras kepada Islam. Tak kisahlah daripada harakah Islam sendiri pun. Ya, daripada harakah Islam. Kadang-kadang memberi gambaran yang sangat keras kepada Islam. Kita kena tukar perkara tersebut. Ada perkara yang betul, ada perkara yang tak betul. Dan kita kena lebih kritikal dan kena balik ke sos kita yang asal. Aku lukau dihasa wa astagfirullah nasibni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Fisul di atas ceramah beliau sebentar tadi. Namun sebelum kita menambahkan sesi beliau, kita buka kepada sesi soal jawab kepada mana-mana sahabat yang ingin mungkin bertanyakan soalan. Boleh angkat tangan dan bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Jadi sebelum saya mulakan dengan soalan ni, saya mulakan dengan situasi dulu boleh? Dengan? Situasi. Situasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang yang sangat takut menerima taklifan atau amanah sebab saya takut kalau saya tak boleh buat. Jadi dahulu pernah saya diberikan satu amanah yang saya rasa takut kalau saya tak boleh buat, sedang saya tahu tidak ada orang yang lebih layak kerana pimpinan telah membuat syura dan telah memutuskan saya untuk memberikan amanah tersebut. Tapi atas konsen akademik, saya menolak amanah tersebut yang mana saya nampak keburukannya sekarang kerana saya melanggar keputusan pimpinan. Dan apa yang boleh saya buat untuk menebus semula kesalahan itu, satu. Yang kedua, adakah dengan saya menolak sedang saya tahu tidak ada pengganti yang mana merosakkan imej organisasi kami, adakah itu menunjukkan bahawa saya telah mengkhianati Allah dan Rasul? Sekian. Ganah soalan. Kita kena baca lah. Anak tak bergari lah nampak. Malam ni. Baik, Ana cuba jawab seringkah yang boleh harap. Islam ni dia pergi dengan orang kata niat, ya. Islam ni dia got gitu. Soal dosa pahala ni dia ada kaitan sangat dengan isu-isu niat. Niat kita tu apa? Jadi niat kita saya rasa murni, iaitu kita rasa bahawa kita takut dan kita bimbang, kita tak mampu nak pegang amanah, tak. Dan kita pun tak tahu yang orang kata, yang orang lain yang kita rasa dia tak mampu tu, boleh jadi dia lebih mampu daripada kita. Boleh jadi tak. Kita tak boleh kata absolute yang kita lah sebenarnya yang patut. Jadi niat kitanya adalah jujur dan murni. Cuma pada waktu itu kita tidak ambil jawatan itu kerana kita rasa kita ni pun rasa macam apa, tidak boleh untuk menanggung amanah tersebut. Maka kita tak tahu apa yang akan berlaku, kan? Yang akan berlaku tu setelah ia berlaku. Boleh jadi
dia berlaku lebih baik ataupun dia berlaku tak baik. Jadi benda tu bukan dalam ilmu kita. Jadi dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita nak tebus dosa? Tak ada cara tebusan dosa dalam Islam ni. Kerana kita tak ada dosa warisan. Jadi isu dosa warisan tu itu dalam agama lain. Jadi kita just balik kepada dia adalah satu step saja yang mana kita tak semesti juga ialah keputusan syura tu adalah satu keputusan yang boleh jadi betul dan boleh jadi tak betul, tapi syura adalah keputusan yang lebih berautoriti dalam mana-mana organisasi. Maka untuk orang kata masa hadapan, jadi jika sekiranya kita diberi tanggungjawab, kita diberi, bukan kita minta. Jangan pergi minta pula nak tebus dosa tu. Kalau kita diminta, maka kita kalau kita rasa memang kita boleh, dan kita kena explain kelemahan, kekurangan kita, dan kita lakukan dengan amanah, insyaAllah tak ada masalah. Jadi tidaklah kita bertanggungjawab di atas kerana kita tidak ambil jawatan tersebut. Tidak ada dosa pada itu, kecuali memang kita ada niat yang berbeza. Dihancurlah organisasi ini. Kalau niat kita begitu, dia jadi kot tua. Nah, jadi niat kita tak boleh begitu. Bahkan saya sendiri pun berlaku. Saya ni pegang jawatan apa pengerusi masjid ni lama sangat di tempat saya. Jadi saya tengok bila makin lama, biasalah orang komen, jadi orang jadi dah tak berapa suka. Kita dah tahu. Kita dah tengok AJK pun macam tu. So saya cakap, saya kata macam ni lah, saya letak jawatan bagi orang yang pegang dulu. Tapi kita tidaklah berfikir dia hancur lah masa sini, tak. Kerana itu kita rasakan yang terbaik dan lebih baik bagi organisasi. Saya kata tak apa, boleh tak saya letak jawatan. Saya pun banyak dulu tugas macam tu. Tapi tak ada pula niat kata biar hancur lah masjid ni. Tidak begitu. Kita masih duduk bagi komitmen. Kerana kita melihat dengan adanya kita itu menjadi liability. Why not? Dan ini cara Islam pun. Yang maslahatul ammah muqaddam min maslahatil khassah. Kemaslahatan umum itu patut didahulukan daripada kemaslahatan khassah, iaitu diri kita. Jadi saya pun kata lah macam ni, boleh tidak saya letak lah. Tengok macam orang bila makin lama biasa lah. Jadi gitulah. Jadi okey. So tak ada ini, dan sekiranya diberi orang kata tugas dan tanggungjawab, kita rasa diberi, bukan tanya kita cerita. Wallahu a'lam. Soalan dia bertanya, apakah hukum sekiranya seorang mas'ul atau mas'ulah tak begitu serius dalam melaksanakan amanah yang diberi, dan dia memberikan setiap tugasan diberikan dilepaskan kepada junior untuk diuruskan tanpa dia sendiri, iaitu mas'ul atau mas'ulah ambil peduli? Saya rasa lebih baik kita ambil tanggungjawab untuk letak jawatan. Sungguh, kalau kita rasa kita tak boleh, lebih baik kita letak jawatan. Saya rasa itu lebih baik. Ataupun kita boleh berbincang, ataupun ini second option, kita boleh berbincang dengan organisasi. Boleh jadi tugas ni terlalu berat yang boleh menyebabkan orang kata efek kepada banyak benda-benda yang utama lain. Sebab itu saya masukkan dalam orang kata penyampaian saya tadi, aulawiyat organisasi itu penting. Apa benda yang nak dicapai, aulawiyat. Dan jangan kita pergi habiskan kita punya masa perkara-perkara yang tidak berada aulawiyat katakan 10. Hak yang paling pentingnya nombor 1. Hak yang kurang penting nombor 10. Jadi banyak masa di habis hak yang nombor 10 ini. Ini tidak menjadikan kita punya strategi kita tidak begitu efektif. Dan kita kena bengkelkan, kena tengok berapa banyak masa untuk dihabiskan untuk yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang ke-10 ni adalah yang kurang.
saya bimbang hak yang 10 ni menjadi hak yang lebih banyak masa dihabis berbanding hak yang 1. Itu rugi. Rugi. Sebab tu aulawiyat kena tengok elok-elok supaya saya ada pengalaman, bukan setakat di TV saja. Masa saya duduk belajar dulu sama. Kadang-kadang minta maaf, kami ni lagi agresif program-program orang kata yang melibatkan ikhwan dan sebagainya, agresif sehingga ramai yang tak pergi kuliah, ramai yang tak boleh hafal Quran, ramai yang kawan-kawan dan sekarang ni dalam pimpinan dan saya kenal lagi. Dan memang saya bagi tahu, kita bagi tahulah, jangan kita pergi pecah kat luar, kita bagi tahu dalam. Dan biar kita ni boleh berlawan dan berdebat, tapi jangan berbalah. Kita berbeza pandangan ni something yang which is noble. Berbeza pandangan, right? Tapi lepas tu kena ada conclusion. Dan kita kena pakai conclusion ramai. Itu yang penting syura tu. Tahu? Syura ni pun kena ambil kira pandangan-pandangan ni. Dan jika ada satu pandangan tu, tak apa, kita which is the place untuk kita berbeza pandangan. Tapi akhir sekali dia tak kasi agak, dia kena ra'yul hakim. Maknanya keputusan syura itu dia panggil yarfa'ul khilaf. Ra'yul hakim, keputusan pemimpin itu dia akan menyelesaikan masalah khilaf. Ra'yul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan ketua itu menyelesaikan masalah khilaf. Dalam manajemen mesti ada keputusan. Takkan beza-beza barangan tahu macam mana kita ni. Biar beza gitulah. Tak boleh. Dia mesti ada keputusan. Ha, jadi, tapi saya nak tekankan ialah isu, saya pun tak tahu yang tadi konteksnya macam mana. Tapi kalau dia tak boleh, lebih baik dia minta. Dan kita, kalau orang minta letak jawatan, kita kena selidik elok-elok. Kalau memang betul, kita concern dia, jangan sampai dia duduk di beban sehinggakan dia terpaksa buat kata sia-siakan amanah, itu lagi tak apa. Kita kena bantu dan kena selesaikan masalah. Wallahu a'lam. Soalan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan Nana, kita tak boleh minta amanah atau jawatan kan? Tapi kalau contoh kita masuk event, adakah ia ibarat meminta? Maksudnya kan kita bukan event kan? Ibarat macam kita meminta tu jawatan tu. Macam mana join event tu? Contoh kalau macam sekarang rakan masjid buat Ramadan Discovery, and then kita volunteer nak masuk organisasi. Maksudnya ibarat macam kita nak meminta. Yalah, tadi pun saya tak detail dia punya macam mana, boleh atau tak boleh. Saya maksudkan yang kata minta jawatan tu ialah jawatan yang melibatkan apa, jawatan yang tinggi lah, yang tinggi dan melibatkan orang kata keputusan dan dia bersifat orang kata panjang. Kalau event volunteer itu sifatnya sifat sementara, just untuk for the sake of the event. Dan kita memang nak menyumbang dan itu tidak menjadi masalah. Kalau kita tengok pun di zaman sahabat, ya, yang nak menyertai peperangan, mereka berlumba-lumba nak perang. Takkan kita kata ini khianat belaka aja nak lah. Jadi ada benda yang dia ada border, ada border. Cuma saya tak terang dengan lebih jelas tadi. Jadi ada benda yang bersifat kepimpinan dan bersifat tidaklah eternal tapi bersifat long term dan bersifat jawatan itu sangat sensitif. Tapi yang bersifat periodical ni, event-event macam peperangan sebagainya, para sahabat belum melomba nak pergi. Saya boleh bagi. Jadi kalau event seperti itu adalah suatu yang agak digalakkan untuk kita. Biar bagi saya tak, saya boleh bertanggungjawab. Tapi dengan syarat memang kita boleh dan kita boleh lakukan dengan penuh amanah. Tapi yang saya maksudkan tadi ialah jawatan yang agak sensitif yang melibatkan benda-benda yang besar, melibatkan keputusan. Wallahualam. Terima kasih di atas soalan-soalan daripada sahabat, dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz di atas kesudian untuk berkongsikan
pengalaman berkongsikan cerita tentang satu topik yang agak berat, iaitu tentang amanah. Dan sebagai tanda penghargaan, anda mempersilakan wakil urus dia untuk memberikan sedikit senyara hati. Baliklah.